Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Yang jaga parkir di sini kemana ya, Bang? Ya harusnya sih ada. Emang kenapa ya, Bang? Helm saya hilang, Bang. Dik, cari pelongo. Iya, Bang. Kamu tinggalkan nomor telepon kamu, nanti saya hubungi. Baik, Bang. Bang Tommy. Shh, diam. Hari ini gue kagak mau ada urusan sama lo. Tapi Bang Tommy dengerin Ismet dulu dong. Dengerin apa? Ismet minta tolong sama Bang Tommy. Ismet mau curhat. Udah sholat belum lo? Belum, Bang. Lo gimana sih, Matt? Lo punya kesempatan bisa sholat dan berjamaah di awal waktu, tapi lo lewatin. Sana sholat, cari teman jamaah. Udah, Bang. Udah. Ayo, Bang Rohmat. Bang Rohmat yang jadi imam, Ismet yang jadi makmumnya. Apa-apaan lu? Iya, Bang. Tom, lu lihat gabuk sama Herman nggak, Tom? Kagak lihat, Bu Mat. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada urusan apa emang gabuk Irman ya? Assalamualaikum, Sar. Waalaikumsalam. Bang Blongo mana ya? Kang Blongo tadi pergi sebentar, Bang. Dia gak bilang pergi kemana. Sar, tuh parkiran gak ada yang jagain. Lain kali kalau mau pergi lama bilang. Jadi ada yang gantiin. Itu ada pelanggan yang parkir, terus helmnya hilang. Kalau udah kayak gini siapa yang mau ganti rugi? Yaudah, bilang sama Bang Blongo kalau yang nyariin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kenapa sih tega banget sama Ismet, Mak? Maksud lu tega kenapa? Gua nih itu kan cinta sejatinya Ismet, Mak. Lagu lu pakai ngomong cinta sejati. Pokoknya emak maunya lu nikah sama Neng Bibah, titik. Gak mau. Harus mau. Ismet gak suka digituin, Mak. Ih, siapa yang gituin lu? Mak tega. Ih. Hei, mau kemana lu? Kebayaran. Awas sih kalau bohong. Assalamualaikum, Mang Dharma. Oh, waalaikumsalam, Bang Ismet. Maaf, Mang. Dek Bibahnya mana ya? Dari tadi pas saya datang, Mbak Bibahnya nggak ada, Bang Ismet. Ada yang saya bantu, Bang Ismet? Enggak, Mang. Terima kasih. Maaf ya, ganggu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang Paan. Waalaikumsalam, Kang Ismet. Ismet boleh tanya-tanya kagak? Boleh, Kang. Mau nanya apa? Soal pernikahan dan perceraian. Berat itu, Mak. Emang kenapa, Kang? Ini, Bang Paang. Misalnya, ada seseorang yang mau nikah. Hari ini nikah, nah, sebulan kemudian diceraiin istrinya. Kalau menurut Bang Paang, boleh kagak? Kenapa bisa begitu, Kang? Ya, begitu. Boleh kagak? Bingung saya jawabnya, Kang. Emang siapa yang mau nikah? Rencananya Ismet, Bang Paang. Aneh pertanyaan kamu, Teh, Kang. Aneh gimana, Bang Paang? Ya iya, sekarang niat mau nikah, sebulan kemudian diceraiin. Terus rencana cerainya itu sudah direncanain sebelum nikah. Atau bisa jadi dosa ya, Tama Kang. Satu, mempermainkan agama. Kedua, mempermainkan perasaan perempuan. Ih, aneh, Kang. Aneh ya, Bang Paang? Pisan. Yaudah, Bang Paang. Kalau gitu, Ismet permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aneh pertanyaannya teh. Malaikat mau digocek meren. Ada apa, Mang Dharma? Saya minta maaf, Teh. Minta maaf soal apa? Ini soal masalah saya sama bule, Teh. Ya Allah. Tidak usah minta maaf, Mang. Mang Dharma yang sabar, ya. Berdoa sama Allah, minta petunjuk, karena Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Iya, Teh. Kalau gitu, karena sudah semua tugas saya di sini, Fatin pamit ya, Man? Iya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar malam, kumpulin anak-anak. Malam ini, Rohmat harus habis. Pesan beras 1 ton. Ih, banyak amat sih orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fatin. Bang Fangnya gak ada ya, Bang Fang? Oh, Bang Paang mana? Oh, lagi nganter kaos kali. Emangnya kenapa? Ya sudah. Kalau gitu, ini... Ah, gak usah. Saya kan gak jaga kios Anur, masa digaji sih? Gak usah. Maaf, Bang Tommy. Ini surat buat Bang Faang. Oh, surat. Yaudah, sini. Pokoknya pasti saya sampein secepatnya, ya. Makasih ya, Bang Tommy. Iya, sama-sama, Pak Tio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah percintaan yang aneh. Zaman modern masih surat-suratan. Biarlah. Assalamualaikum, Bu Ani. Bu Ani. Ini Ismet loh, Bu Ani. Waalaikumsalam. Mau ngapain lagi sih kamu kesini? Ismet mau kasih bunga untuk Bu Ani. Udahlah, Is. Kamu tuh udah mau nikah. Nggak usah kesini-sini lagi, nggak usah ngasih saya apa-apa lagi, udah cukup. Ismet, Bu Ani. Yang mau nikah sama Debiba itu Mak Ismet. Ismet maunya sama Bu Ani. Keyuhuan Ismet nggak akan berkurang sedikit pun, Bu Ani. Tadi Ismet udah nanya. Dengan kamu sekarang pergi deh. Udah pergi sana. Udah, Ismet pergi, Bu Ani. Bunganya Ismet taruh di luar ya, Bu Ani. Sekalian ada suratnya. Tolong dibaca ya, Bu Ani. Assalamualaikum.
Bu eh. Siapa? Bapak terharu, Bu eh. Lebay banget Bapak. Nggak usah pakai sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismet yuhu sama Bu Ani. Ismet. Ismet.